Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pace Jawa Channel. Jadi hari ini kita mau jalan-jalan lur, menepati janjiku sama si Tono. Jadi aku lagi di jalan Bandara Baru. Kalau kita ke sana itu lur, kalau kita ke sana itu, ke depan sana itu, itu bandara itu lur. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sekarang di Timika udah jam 6 lur. Jadi suasananya sekarang lagi mendung. Hari Minggu jadi lagi rame kalau di Timika ya. Jadi kalau kita belok kiri itu lur, kalau kita belok kiri itu bandara. Jadi kita belok kanan aja. Nah, kalau lurus ke depan itu area masuknya Tembagapura kalau ke depannya. Oke, kita balik. Jadi suasananya di Timika ya gini lur, kalau hari Minggu banyak orang-orang yang olahraga, entah itu lari, entah bersepeda. Kalau kalian hari Minggu ngapain ya? Jadi nanti kalian coba komen di bawah ini. Banyak itu ya yang lagi-lagi pacaran gitu. Jadi kalau hari Minggu itu rame banget kalau di sini ya. Kalau teman-teman kalau ada di Timika itu biasanya kalian kemana aja? Kalau aku biasanya hari Minggu ya, kalau nggak lagi kerja, aku biasanya kesini sama istri sama anak lur. Ya mau gimana lagi ya, karena aku kerja, istri kerja, anak di rumah. Jadi ya biasa kadang satu minggu sekali, kadang satu minggu dua kali kita jalan-jalan ke kota. Jadi kalau di sebelah kanan ini lur, kalau di sebelah kanan itu kuliner semua. Ada sosis, ada pentolan, ada gorengan. Jadi ada odong-odong juga. Ada jualan mobil nih, jualan mobil. Apa? Jualan baju juga lur kalau di sini. Padahal di sebelah sana itu bandara lur. Jadi kalau sore itu kita bisa kelihatan pesawat terbang. Nah ini jual-jual jagung, jual pentolan. Aduh, antri. Macet, macet. Jadi
Jadi kalau yang di sebelah sini lur, kalau yang sebelah-sebelah sini itu biasanya itu motor-motor klub kayak Kylix, RF, WR. Itu biasanya teman-teman di sini nih. Ada klub Matic, ada band-band juga. Jadi kalau di sini tuh lengkap lur. Ini yang tempat wisata murah meriah ya di sini. Di jalan bandara ya. Kalau biasanya orang Timika sebut itu pagar kuning. Karena kalau di sana tadi yang tempat-tempat lari itu pagarnya pagar kuning, lur. Waduh, ada Pak Polisi, lur. Tapi kalau saya lengkap. Jadi teman-teman kalian kalau mau jalan-jalan, mau kemana-mana, jangan lupa loh ya, bawa helm, lampu spion kanan kiri, lampu harus nyala, STNK SIM itu harus dibawa ya lur. Motor standar. Ya ini suasananya kota Timika kalau malam ya. Kita udah keluar dari jalan bandara tadi. Nah, kalau ini jalan Ahmad Yani kalau namanya di sini ya. Oke, lampu merah. Jadi kalau lampu merah kita harus berhenti ya. Jangan main terobos-terobos. Karena biasanya itu lur, kalau di depan situ biasanya itu ada polisi-polisi sembunyi lur. Ada polisi sembunyi kadang ya, kita dikejar juga. Jadi kalau kita belok ke kanan lur, kalau kita belok ke kanan, jadi di Timika itu ya, saya kasih tahu lur ya,
Di Timika itu punya dua bandara, yaitu ada bandara lama dan bandara baru. Kalau bandara lama itu lur, itu dikelola sama PT Freeport Indonesia. Jadi kalau bandara baru itu pemerintahan punya. Nah sementara ini yang dipakai masih bandara lama, tapi dekat ini udah ada yang pesawat udah masuk di bandara baru lur. Ada Batik Air yang udah masuk. Nah kalau jalan ini namanya Jalan Hasanuddin. Dari teman-teman Timika biasanya pasti udah pernah lewat jalan sini. Jadi kalau belok kanan ini namanya Jalan Belibis. Tiba-tiba dari kiri ke kanan itu loh, langsung aja. Jadi kalau nggak hati-hati itu, aduh. Nah kalau di depan itu namanya Tugu. Ini namanya Bundaran Timika Indah lor. Nah ini Jalan Budi Tomo itu baru peresmian 1 bulan ini. Masih percobaan sih ya. Ini satu arah lor. Sebelumnya dulu Jalan Budi Tomo itu macetnya minta ampun. Jadi sekarang pemerintah khususnya Dinas Perhubungan udah kaji semua. Jadi sementara ini masih percobaan Jalan Budi Tomo itu satu jalur. Oke lor, next video ya. Takutnya durasinya kepanjangan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya lor, tetap safety. Pakai masker, jangan gerombol, cuci tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.